Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah broker asing lagi yang patut Anda waspadai. Ya, kalau kemarin saya sudah membahas mengenai rest in peace-nya broker luar negeri yaitu Santen Capital yang membawa kabur puluhan bahkan mungkin ratusan miliar uang rakyat Indonesia yang tertipu dengan permainan forexnya yang katanya bisa menghasilkan penghasilan yang lebih bagus ketimbang broker-broker manapun di dunia. Kira-kira gitu akhirnya scam berjemaah. Oke. Kali ini saya akan membahas lagi sebuah broker asing yang patut Anda waspadai. Nah, menariknya broker asing ini dipakai oleh robot trading yang uh, yang namanya Auto Trade Goal. ATG ATG ini sebelumnya versinya 4.0 sekarang sudah ada yang 5.0 saya tidak tertarik membahas auto trade goal versi 5.0 nya walaupun sekilas saya akan uh, jelaskan gitu ya uh, karena ini juga banyak diminta oleh sebagian dari anda tapi saya akan membahaskan atau memfokuskan maksud saya bahasannya lebih dalam di Broker yang dipakai di belakang auto trade goal ini oke. Okay? Sekilas ya, mengenai auto trade goal ini, ini saya dapat dari sumber yang luar, ternyata hebat juga ini ya, sampai di review di sumber-sumber luar negeri gitu ya. Uh, saya nggak cari yang versi Indonesia, tapi saya udah lihat sekilas sama gitu ya. Nah, di sini uh, diterangkan bahwa feature-feature atau fungsi-fungsi uh, lah ya dari Auto Trap Goal yang 40 yang 50 plus minus sama lah ya. Ini karena masing 40 disebut desain oleh Sarana Digital Internasional yang sekarang namanya sudah berganti Sarana Digital Future Inter Internasional, ada future-nya sekarang. Ya. Uh, di sini dia juga tidak membahas mengenai legalitas dari perusahaannya, ya kan? Uh, ini garis besarnya saja ya, dia trading uh, emas gold. Di sini bisa terlihat dari uh, kodenya XAUUSD itu uh, trading emas kira-kira ya. Target harian dari robot ini menang antara 0,5 sampai 3 persen, walaupun bisa juga uh, kalah gitu ya. Ah, kalanya itu di manage dengan risk management maksimum tiga persen ya lossnya. Uh, dia hanya trading sekali jika target itu tercapai. Udah tercapai ya udah dia stop dia nggak main-main lagi. Itu salah satu gunanya robot supaya kita tidak emosional mau menang lagi mau menang lagi, ya kan? Uh, jika perdagangan pertama, trading pertama loss, dia akan buka lagi trading kedua. Jika yang kedua dia loss lagi, maka boot ini atau robot ini berhenti. Jadi kalau pertama kali loss, tapi masih kurang 3%, lanjutin lagi. Kalah lagi, langsung stop, kira-kira begitu. Dia auto compounding. Auto compounding sederhananya begini. Misalnya, hari ini menang 1%. Ya, Hasilnya yang 1% ditambahkan ke pokok. Ditradingkan lagi di hari berikutnya. Menang lagi, misalnya 2% misalnya. Hasilnya itu ditambahkan lagi ke pokok yang sudah bertambah tadi. Terus itu namanya auto-compounding. Oke? Okay? Nah, itu garis besarnya robot dari ATG 4.0 atau 5.0 sekarang. Nah, dia di sini ada 5 level. Ya... 5 jenis robot lah peringkatnya ada dari level 1 sampai level 5 level 1 itu paling murah harganya cuma 100 dolar dan beli sumur hidup level, dua, $200. level, tiga, level empat, 2 200 dolar level lima, 3 500 dolar level 4 2500 dolar level 5 3500 dolar dari semua level itu minimum balance yang harus kita taruh di akun kita itu 100 dolar supaya robot itu tetap bekerja. Nah, level 1 minimum 100, maksimumnya hanya boleh trading maksimum 500. Kalau Anda mau trading diatas 500, ya Anda harus beli uh, robot yang level 2. 200 kan tinggal top up 100 kira-kira begitu. Anda bisa trading minimum 100 sampai maksimum 5.000. Kalau Anda banyak uang mau lebih dari 5000 bisa top up upgrade ke level 3 harganya 500 gitu ya maksimum bisa 30000 kalau level 4 maksimum bisa Udi makin besar Anda bisa lihat aja lah di situ ya saya nggak usah bahas satu persatu oke okay. Nah, di sini yang membuat robot auto trade goal ini menarik adalah dia tidak ada bagi hasil. Tidak ada bagi hasil kepada perusahaan yang menjual ini. Begitu Anda beli itu jadi milik Anda seumur hidup, teorinya begitu. Semua kemenangannya itu milik Anda. Tidak berbagi kepada si pemilik robot yang menjualnya kepada Anda. Ini yang membuat dia lebih menarik gitu ya, kalau saya dengar gitu ketimbang robot-robot lainnya, misalnya robot forex gitu ya, yang tergantung levelnya ada bagi hasil kepada pemilik robot gitu ya. Ada yang mulai dari... Pemiliknya lebih besar, kita lebih kecil sampai yang bagian pemiliknya lebih kecil, kitanya lebih besar. Kalau ini tidak ada, semua keuntungannya diberikan kepada si trader. Oke. Okay? Uh, yang menarik catatan di sini, robot-robot ini dijual dengan skema berjenjang, seperti multi level. Nah, peraturan Kementerian Perdagangan nomor 70 mengatur kalau penjualan berjenjang harus ada barangnya dan harus bisa beli lagi beli lagi gitu ya ini kan cuma beli sekali jadi dengan kata lain bonus itu seperti dikaitkan dengan perekrutan ada orang ikut beli robot yang jual dapat komisi maka dari itu ojk menyatakan auto trade gold itu di akhir april gitu ya uh, Dikatakan, "auto trade goal itu ilegal karena dijualnya seperti money game." Anda bisa bacalah uh, pengumuman OJK. Nah, oleh karena itu, katanya, uh, dari pihak auto trade goal mencoba mengklarifikasi, ya, mungkin menyangga atau apa, itu bukan urusan saya, gitu ya. Nah, tapi ini yang menarik dari auto trade goal yang sudah dinyatakan ilegal oleh OJK karena dijualnya menurut saya seperti penjualan berjenjang yang bisa dikategorikan seperti skema piramida. Ya, tapi saya tidak mau bahas ke sana, biarkan itu menjadi urusan dari Auto Trade dengan OJK. Yang saya mau bahas adalah brokernya yang di luar negeri, ya. Dia yang tidak pakai broker dalam negeri. Kalau broker dalam negeri diatur atau dilisensikan oleh Bapepti, Sedangkan kalau di luar negeri, tergantung di negara mana. Oke, okay? mari kita masuk broker yang dipakai. Kalau Anda masuk Auto Trade Gold, menu ini uh, tidak aneh atau tidak asing sebut saja. Anda, li Anda lihat di sini disebutkan, dia memakai uh, broker namanya Pantera Trade. Pantera Trade. Anda lihat logonya ya ini saya perbesar Pantera Trade, ini logonya Pantera Trade ya. Pantera Trade ini ya dimiliki oleh atau satu grup lah sebut saja dengan yang namanya Lego Market. Lego Market, Anda lihat logonya sama. Ya, di bulatannya itu logonya sama. Oke? Nah, kita lihat siapa itu Lego Market. Ya, kita bisa cari referensi siapa itu Lego Market. Kali ini saya ambil dua referensi. Yang satu secara tidak langsung, jadi ada tiga lah sebenarnya. Yang satu lagi disebutkan tapi tidak di review. E, mungkin di review tapi saya tidak lihat. Nah di sini kita lihat sumber pertama yaitu dari fxtrending.com. Kalau Anda suka main uh, forex, trading apapun gitu ya, yang berhubungan dengan broker-broker luar negeri, Anda saya sarankan Anda lihat-lihatlah yang namanya fxtrending.com ini. Di sini dia mereview broker yang namanya Lego Market. Lego Market LLC. Ya. Nah, di sini dikatakan uh, bahwa Lego Market LLC ini sekarang ini lagi banyak dibicarakan terutama karena dia menjadi trading robot dari perusahaan yang namanya Auto Trade Goal 40 yang ada di Indonesia. Ya. Di sini dikatakan robot ini bisa mengklaim uh, keuntungan tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. sampai uh, 10 sampai 30% sebulan. Dengan 100% kompon profit system tadi yang sudah untung di Tambahkan lagi ke pokok untung, ditambahkan ke pokok judi, makin lama keuntungannya makin besar. Nah, auto trade go robot ini hanya trading di uh, lingkupnya cuman trading emas gitu ya, dengan simbol tadi XAUUSD, ya kan? Nah, di sini uh, forex trending ini akan uh, membahas atau FX trending lah nama tepatnya, membahas atau menelaah apakah Lego Market ini benar-benar broker yang aman atau broker yang bisa scam. Menarik ya. Kita lihat di sini dia coba mulai overview dari Lego Market ini broker ini ya. Nah ini yang saya bilang sumber yang satu lagi yang tidak langsung tetapi saya tidak baca di sini katanya FX Trading ini melihat di wikifx.com bahwa Lego Market ini terdaftar atau sebagai perusahaan yang terdaftar di China. Di China ya, dengan nama Lego Market LLC ya. Tetapi tidak ada alamatnya. Di Chinanya tidak ada alamatnya. Dan tidak ada regulasi di sana yang melegalisasi broker seperti ini. Ya. Nah, tetapi Menariknya, katanya, ketika kita masuk ke dalam website dari Lego Market, saya coba membuka website Lego Market. Dia ternyata ada beberapa ini, ya, tetapi sudah banyak yang diblok. Sayang, ya, tapi di sini FX Trending pernah membuka, tetapi dikatakan meskipun terregistrasi di China, alamatnya di, nah anda lihat nih, bukan di China di Griffith Suit Corporate Center Kingston St. Vincent and the Grenadines bukan di China ya di websitenya disebut alamatnya di situ menarik ya jadi perusahaannya terregistrasi di China tapi alamatnya di sini nah lanjut ya kemudian Lego Market ini mengklaim dirinya itu diregulasi oleh National Future Association atau NFA ya dengan ID-nya 0535165 ya. Anda lihat sini dah ya. Anda lihat di sini. Tetapi katanya FX Trading ini ketika dia masuk ke dalam website NFA ya. NFA itu badan regulasi dari Amerika ya kayak di sini Bapepti dia tidak menemukan informasi mengenai Lego Market oke okay? nah kemudian di sini yang dia temukan malah informasi yang seperti ini yang yang tidak lengkap lah misalnya countrynya unknown regulationnya tidak terregulasi minimum deposit bisa 10 dolar Nah, anda bisa baca lah semuanya. Uh, kemudian di situ menariknya ini uh, dikatakan bahwa regulasi adalah sesuatu yang penting ketika seorang trader, kalau kita mau trading, memilih broker ya, karena itu menyangkut legalitas dari perusahaan. Karena itu juga menunjukkan bahwa uh, perusahaan itu memiliki lisensi yang tepat, yang benar. Untuk beroperasi di suatu negara yang memiliki regulator, oke? Okay, tapi di sini tidak ditemukan. Kemudian eh, dikatakan di sini diambil contoh Australia punya ASIC, United Kingdom atau Inggris punya FCA sebadan, sebagai badan yang memberikan lisensi, ya kan? Nah, NFA itu dari Amerika. Amerika ada dua, NFA atau CFTC. Ya. Sesuai dengan website Lego Market, Lego Market mengklaim dirinya diregulasi oleh NFA, National Futures Association, ya. Badan yang sertifikasi atau melisensi broker di Amerika. Dikatakan ya kan, yang which is an American regulatory body. Badan yang mengawasi atau memberikan lisensi, mengatur broker NFA. Nah, tetapi di sini dia katakan dia sama sekali tidak punya ide. Apakah benar Lego itu diregistrasi di NFA? Karena tidak ada informasinya. Kalau anda masuk ke website NFA-nya pun nfa.org anda tidak temukan Lego Market, ya? Nah, di sini juga sudah dikatakan, dia sudah cek di NFA website, NFA.org, gitu ya. Tidak ada informasi mengenai Lego Market, jadi diragukan klaimnya bahwa dia sudah diregulasi oleh NFA. <tuh> nah, ini menariknya lagi yang tadi sudah saya sebutkan, Lego Market juga menuliskan alamatnya di websitenya itu di Griffith Suit Corporate Center, Kingston. St. Vincent and Grenadines. Nah, kalau Anda coba mencari address itu ya, address itu ternyata digunakan oleh banyak perusahaan finansial. Ya. Dari review-review yang sudah dilakukannya, ya, address ini ternyata digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang scam. <laughs> Menarik ya? Menarik ya jadi Lego market ini menurut FX trending mencurigakan ya karena ngakunya diregistrasi atau dilisensikan oleh NFA, NFA gitu kalau bahasa Indonesianya, tetapi berlokasi bukan di Amerika, tapi di St. Vincent and the Grenadines. Beda dong, ya kan? Nah, kemudian lagi, dia tidak punya online customer support, ya. Jadi kalau Anda mau kontak mereka harus melalui email atau melalui telepon. Anda lihat di situ ya, plus 1 dalam kurung 343. Nah, plus 1343 adalah country code dari Kanada. Kalau Indonesia kan plus 62. Ya, kalau 343 itu Kanada. Kan lucu. Menurut WikiFX ini diregistrasi di China, tetapi alamat websitenya bukan di China tapi tadi ya sin grenadine ya eh, eh, lengkapnya bukan itu apa sin vincent and the grenadines alamatnya itu lucu ya terdaftar di China tapi alamatnya di sin vincent and the grenadines ngakunya dapat lisensi dari NFA atau dari Amerika tetapi nomor teleponnya Kanada hebat ya perusahaan ini ya hebat jadi aneh banget gitu ya alamatnya di St. Vincent Grenadines tapi nomor teleponnya Kanada gitu Anda bisa telepon nomor telepon ini katanya Anda bisa coba ya untuk memastikan Nah nah sekarang kita balik lagi nih ke Auto Trade Gold sini ya Nah di sini dikatakan Auto Trade Gold ini ya menggunakan ini uh, Pantera Trade ya Anda lihat tuh uh, layar ini tidak uh, asing gitu buat Anda yang main Auto Trade Gold. ya. Nah, Pantera Trade itu ya miliknya Lego Market. Ya, miliknya Lego Market. Jadi dengan kata lain uh, Auto Trade Gold ini menggunakan broker Lego Market yang eh ya, tadilah acak-adut menurut informasi yang kita lihat. Nah, Kemudian pertanyaannya, apakah berinvestasi atau trading di Lego Market itu aman? Ya, dikatakan di sini jawaban yang paling bijaksana adalah kembali kepada risk management masing-masing investor. Memang benar selama ini sih beritanya untung terus gitu ya, e, secara rata-rata lah gitu ya, secara rata untung gitu ya. Sudah satu tahun lebih ya saya nggak nggak perhatikan umurnya auto trade gold ini gitu ya. Tetapi ada risiko. Ada risiko. Satu, brokernya ada di luar negeri. Adresnya acak adut. Nomor teleponnya juga Kanada gitu ya. Kalau ada apa-apa, kayak Santan Capital, Anda mau ke sana? Itu maksudnya, risikonya ya. meskipun Lego Market katanya mengklaim dirinya diregulasi oleh NFA, tapi tetap menjadi pertanyaan karena ada hal-hal tadi yang aneh gitu ya. NFA adalah regulator dari Amerika, tapi addressnya di Vincent and Grenadine, tetapi teleponnya ada di Kanada. Ya, tapi kalau Anda memang berani risk taker gitu ya, katanya di sini silakan Anda e, mau coba-coba gitu ya, tapi ada resikonya. Kira-kira gitu ya kan, disarankan untuk tidak menggunakan broker ini kesimpulan yang dibuat oleh FX Trending adalah karena forex investment terutama yang uh, yang ada hubungannya gitu ya dan juga termasuk uh, trading emas gitu adalah sesuatu yang beresiko tinggi ya maka kita harus benar-benar memperhatikan broker yang akan kita pakai bukan selalu kita bilang pakai broker luar negeri itu haram uh, selama kita tahu broker yang luar negeri itu benar-benar apa terjamin contoh yang di Eropa gitu ya nanti ada lah kita lihat ya is oke okay, gitu walaupun negara menganjurkan pakailah broker broker luar negeri walaupun komplainnya orang spreadnya tinggi biayanya mahal gitu ya kenapa karena kalau ada apa apa anda kan berhubungannya langsung di Indonesia oke okay? kalau di luar negeri ya susah gitu ya nah jadi di sini dikatakan meskipun auto trade gold itu memiliki hasil yang fantastik, tetapi hati-hati ada resikonya karena dia pakai lego market. Oke, okay. nah kita lihat lagi sumber yang berikutnya yaitu dari The Forex Review. Nah The Forex Review memberikan rating cuma satu, satu bintang dari lima, ya kan? Nah di sini anda lihat, nah di sini kita lihat lebih detail ya apa yang dikatakan oleh uh, The Forex Review ini tentang Lego Market di sini dikatakan Lego Market adalah uh, broker luar negeri yang ya kayak tadi gitu ya uh, meragukan atau ya anda bisa baca lah di sini ya nah dan dia apa ya Dianggap tidak aman, lah. Kalau Anda mau taruh uang di sini, gitu, atau iya, kan? Anda kalau trading, kan, harus taruh uang, gitu, ya. Uh, uang Anda akan tidak aman, ya, karena Lego Market ini adalah broker yang tidak berlisensi dan tidak terikat oleh suatu aturan, ya, sehingga tidak reliable jika Anda pakai untuk melakukan trading. Kira-kira begitu singkatnya. Kemudian di sini lanjutnya lagi baru-baru uh, ini dia mereview uh, yang samalah yaitu ya punyanya Lego Market yaitu Pantera Trade yang digunakan oleh uh, Auto Trade Gold ya nah kira-kira sama ya dia mencurigai Lego Market adalah fraudulent entity entitas yang uh, bisa melakukan suatu tindakan fraud. Fraud tahu? Ya, ya berbau kejahatan lah, menggelapkan uang dan segala macam. Ini yang bicara forex review ya. Nah, dikatakan lagi, nah ini yang saya mau tegaskan kepada Anda yang tadi saya katakan. The EU European Union, Uni Eropa. Ya, yang diregulasi oleh CAISEC. CAISEC and british yang dire atau inggris yang diregulasi oleh FCA ya. Dan broker-broker yang diatur oleh yang tadi Cysec dan FCA adalah broker-broker terbaik untuk Anda melakukan trading. Ini menurut Forex Review loh. Ya. Jadi kalau Anda ketemu broker asing yang teregulasi oleh Cysec atau FCA, nah itu adalah broker bagus. Ya. Ini bukan kata saya loh ya, kata Forex Review. Ya, Eropa katanya merupakan tempat yang aman untuk ya Anda melakukan transaksi seperti gini-gini ya. Nah, Anda bisa bacalah di sini ya. E, pokoknya seperti itulah. Jadi, dengan kata lain dia mempromosikan broker-broker yang diregulasi di Eropa melalui Cysec dan FCA. Oke? Nah, jadi sudah saya jelaskan ya bahwa Lego Market broker yang dipakai oleh Auto Trade Gold melalui ya afiliasinya yang namanya Pantera Trade itu punya sejumlah keanehan terdaftar di China, Adresnya di Kepulauan St. Vincent and Grenadines, ya. Ngakunya diregulasi oleh Amerika, itu aja sudah tiga yang berbeda ya. Tapi teleponnya ada di Kanada, jadi empat yang aneh terdaftar di China, alamatnya di Kepulauan Saint Vincent and Grenadines, tapi diregulasi katanya oleh Amerika yang ada hubungannya. Yang keempat, nomor telepon customer service-nya di Kanada. Lucu ya? Lucu. Jadi uh, saran saya, setiap kali anda mengikuti trading apapun itu manual atau pakai robot, anda periksa dulu brokernya, ya. Jangan seperti santen gitu ya, yang menjanjikan keuntungan besar, keuntungan besar dibayar, 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 eh, akhirnya dimakan, ya. So sekarang anda mau tuntut kemana, ya? Begitu juga broker-broker yang, uh, yang nggak jelas, ya. Jadi hati-hati. Demikian bahasan saya mengenai broker Lego Market yang banyak diminta oleh sebagian Anda. Semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya ini. Seperti biasa, terima kasih.